Oke teman-teman kembali lagi di channel Rokan Mandiri Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat tali sendal menjadi cantik dan awet dari bahan tali kur Model awalnya seperti ini ya Ini yang pertama Dan kita rubah menjadi seperti ini Ya seperti ini Bahan-bahannya ini ya Ada selang untuk ini Kemudian tali kur 2,5 mm dan ini 5 mm ini ya warna silver ini. Bentuk awalnya seperti ini ya. Di sini kita akan merubahnya agar lebih unik dan lebih cantik dari yang bawaannya. Dan menurut saya ini lebih awet ya daripada bawaannya. Teman-teman bisa lihat di sini hmm, motif eh, ini. Di sini motif ini sudah saya buat ya tutorialnya Di video saya yang lainnya yaitu tutorial cara membuat gelang dari bahan talikur Teman-teman bisa lihat dan nonton di situ caranya Namun di sini saya akan coba juga membuat tutorialnya juga Lagi ya, agar lebih paham cara membuatnya Di sini saya akan membuat tutorial untuk khusus perempuan ya Mungkin di lain waktu saya akan membuat tutorial yang khusus untuk laki-laki pula Nah, di sini saya membuat yang model standar ya mungkin dalam waktu juga saya akan membuat yang lebih unik lagi lebih cantik lagi dan lebih bervariasi ya namun kali ini untuk mengawal mengawali video seperti ini saya membuat yang standar standar dulu oke jangan lupa bagi teman-teman yang belum mengikuti eh, channel kami token mandiri, silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru dan tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja kita mulai. Oke, pertama sekali kita potong aja ini ya bagian ini, ini kita potong aja e, tali bawaannya ini. Kemudian, kita buang aja ini ya. Eh, sisanya ini kita buang aja. Oke, selanjutnya kita ambil ini tali kur warna silver ini eh, yang ketebalan lebih kurang 5 mm ya. Kemudian ini tali ini kita kita buat yang mana dulu ya? Eh uh, ini ajalah dulu ya. Untuk ini kita potong. Terus selanjutnya kita masukkan nih dari sini. Untuk ini ini ya. Oke, okay, selanjutnya kita gunakan tali ini. E, kita ukur ya, lebih kurang seperti ini ya. Kita prediksi aja. E, lipat dua ya. Seperti ini. Nah, kira-kira sepanjang ini ya. Kemudian ini e, kita potong ya. Kita potong aja. Oke, okay. ini sudah kita potong ya. Oke okay ya selanjutnya kita ambil ini ya selang ini kita ukur ini kurun bagian ini lalu kita potong ya kita potong nah ini sudah kita potong kemudian selanjutnya yang ini sudah kita kita potong ya sebenarnya ini sudah saya potong ini uh, ini ya ukurannya makanya sebelum kita membuat kita harus mengukurnya sebelum apa kiri dan kanan harus sama ya selanjutnya kita membuat tali yang ini ya e, yaitu e, bagian ini kita harus memasukkan tali silver ini ke dalam e, selang ini dengan cara menggunakan tali ini tali nilon ini ya caranya seperti ini kita masukkan Seperti ini ya, kemudian kita ambil ini tali ini ya, kita tarik ya. Oke, selanjutnya yang ini kita masukkan juga ya, dari sini seperti tadi kemudian ini kita cabut aja dulu ya masuk lalu kita tarik oke okay. oke okay. kemudian kita tarik sedikit ya biar lebih longgar kita tekuk seperti ini ya kemudian kita masukkan tali ini oh terlalu terlalu apa ya kita tarik lagi Biar lebih sempit, kemudian kita tekuk seperti ini. Kita masuk aja nih tali yang ini ke dalam ini, lalu ke sini ya. Nah, kemudian ini kita ketatkan hmm. biar lebih rapat ya. Ya, kita rapatkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam lubangnya, ya. Kita masukkan aja tali ini dari sini. Nah. Oke. Oh ini ini untuk slipnya ya itu sela sela jari. Kemudian ini kita eh, perhatikan seperti ini kita ini ya, kita masukkan dari sini. Kemudian ini masukkan ke sini ya ke lubang ini. Nah, seperti ini ya. kemudian yang ini tali ini dari ini kita naik ke atas ya ke sini. Kemudian ini ujung ini dari ini ya coba ya dari tengah-tengah ini ya dari tengah-tengah ini ini kita ambil dulu ini dari tengah-tengah ini menuju ini nanti nah dari sini kita masukkan kita ambil sini dari sini ya di antara tali ini dari dia tengah-tengah ini ya menuju ke sini ya tarik nah kemudian kita rapatkan kita rapatkan ya ya se kita rapat kita buat uh, kita lakukan sampai benar-benar rapat ya di antara selang yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita tarik lebih kuat ya agar lebih kaku agar lebih dia keras. Ya kita tarik terus agar keras ya. Nah. Terus, kita tarik. Kalau belum, kita tarik terus. Oke, okay, ini sudah ya? Sudah siap. Nah, oke, okay, selanjutnya ini. Uh, perhatikan ini ya, selang ini kurang rapat, maka kita rapatkan. Nah, seperti ini. Ups, ini ada kesalahan ya, teman-teman. Ini dengan ini tidak sama ya? Terbalik dia ya, maka kita putarkan aja. Oke. Okay. Oh tadi saya kurang teliti ya Ini seharusnya berlawanan arah daripada yang ini ya Seharusnya berlawanan arah Maka ini kita masuk Kita balikkan Caranya seperti ini aja e, Dari sini Ya Kita Ambil dari sini Lalu kita masuk lagi dalam lubang yang sama ini oke okay, langsung ya kita tarik uh, ini kita tarik kita kita rapatkan dulu Kemudian kita tarik nah seperti ini ya oke okay. nah untuk ini harus perhatikan juga ya eh, uh, ini ikatan ini sama dengan ini ya oke okay. Kemudian ini eh, kita masukkan aja dari sini Nah ini biarkan aja dulu ya Kemudian ini kita masukkan aja dulu Untuk mengukurnya lah agak eh, berpas sama kiri dan kanan ya Perkiraan untuk memperkirakan kiri dan kanan itu sepanjang apa harus sama Makanya kita masukkan aja dulu Selanjutnya tahap penyimpulan tali ini kita potong aja Oke kita simpul aja Ini simpulan ini sama dengan ini ya Caranya seperti tadi Kita buat seperti ini Lalu yang ini tali ini kita simpul dari bawah ke atas ini Menuju dari tengah-tengah antara tali ini Di tengah-tengah ini ya Kita masukkan Menuju ke sini, oke. Okay. Lalu kita uh, eratkan atau kita ketatkan ya, uh, sampai benar-benar ketat nih. Kita tarik ya, Sek kalau bisa sekuat mungkin agar dia lebih keras. Kalau sudah terasa keras, uh, ini kita tarik aja bagian ini selang ini ya. Kita rapatkan kesimpulannya. Nah, oke, okay. kemudian ini kita tarik, kita rapatkan lagi. Nah, oke okay ya. Selanjutnya, kita membuat motif ini ya. Motif ini kita buat seperti apa? Ini yang ini sama, kita buat seperti ini. Oke. Okay. Oke, untuk ini kita cari eh, ujung ini ya, ujung ini kita satukan, dengan cara membakar, ini ujung antara ujung ini kita bakar, ini ya, kita bakar, kemudian kita sambung ya, ujung ke ujungnya ini, selanjutnya kita ukur eh, lebih kurang 120 cm memang di sini saya tidak mengukurnya ya, dan tidak menggunakan alat ukur di sini saya hanya memprediksi saja selanjutnya ini kita potong ya kita potong aja ya oke okay. oke okay. selanjutnya ini kita membuat motifnya caranya seperti ini ya itu cara motif simpulannya yang kuning ini ini ke sini dari tengah-tengah sini ya. Kita ambil kemudian menuju ke lubang ini nanti. Ya, seperti ini ya. Kita tarik. Nah. Seperti ini. Kemudian yang ini perhatikan ini ya. Ini harus tengah-tengah ya sambungannya ini. Kemudian yang merah ini kita dari atas ini ya menuju ke mengikat tali tali yang silver ini sama seperti tadi dari sini kita masukkan ya berlawanan arah dari yang warna kuning ya oke okay. ya, kemudian kita kunci atau kita ketatkan ya Selanjutnya ini warna kuning kita silang lagi ke sini, mengikat tali ekor yang warna silver ini, seperti ini. Dia menuju, eh, dari luar menuju ke dalam ya. Dan ini yang merah ini, eh, kita masukkan dari sini. Ini ya, perhatikan. Nah, seperti ini. Oke kemudian yang kuning Kita ikat Tali yang ini ya Tali yang silver ini Kemudian kita tarik Bergiliran ya Ingat yang kuning wajib Di bawah ya Dan yang merah Di atas kuning Oke yang merah ini Kita mengikat yang ini Nah seperti ini. Kemudian kita ini yang kuning mengikat yang ini. Bergantian ya. Dan ingat posisinya masih di bawah. Nah seperti ini ya bentuknya. Oke. Lanjut. Kita ikat Ini ya, kemudian yang kuning masukkan dari sini ya, seperti tadi kita kunci, kita kuatkan, kemudian ini kembali yang merah gitu ya. Seterusnya, e, bergantian merah, kuning, merah, kuning bersilangan ya. Lakukan ini nanti sampai e, seperti ini nanti sampai nanti ke sini oke okay? nah di sini saya buat 27 ya cara menghitungnya kita patukan dari warna kuning aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 nah 27 dan yang ini juga 27 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 nah 27 nah ini dua ya dua kiri dua kanan ini ya berarti dua di sini harus dua juga satu ya ini sudah dua ya yang sebelah sini karena pertama sudah satu dan ini kita tambah lagi satu oke sama sudah sama ya kiri dan kanan sudah sama ya selanjutnya untuk yang ini tali yang ini kita masukkan aja ke lubang sini ya kita masukkan aja Selanjutnya, yang ini kita simpulkan ya, eh, sama yang tadi. Ini, ini sama ya, seperti tadi. Ini, ini kita lilit aja dari tengah-tengah antara tali ini menuju ke sini ya. Kemudian kita... Kunci itu kita eratkan, ya. Oke, okay, selesai. Sekarang kita potong, ya, sisa-sisa uh, yang ada ini. Kemudian, biar tidak berserabut, ya, kita bakar. Ya, ujung ini oke. Eh, selanjutnya, ini kita buang juga, ya. Kita potong semuanya. bakar-bakar aja ya ujung-ujung ini bertidak berserabut. Uh, untuk ini uh, kalau ingin lebih awet lagi gunakanlah uh, lem cair ya agar uh, ikatan ini tidak lepas. Oke. Okay. Nah, siap ya, teman-teman? Silahkan praktek di rumah masing-masing dengan warna e, selera teman-teman. Oke, jangan lupa ikuti juga video-video kami yang lainnya.